Lalu bisa Neymar da Silva menyeratkan agar Barcelona segera membeli Felipe Coutinho. Menurut bintang internasional Brazil tersebut, rekan senegaranya yang bermain di Liverpool kini memiliki kapasitas untuk bermain di Camp Nou. Nah, apakah permintaan Neymar tersebut bakal dikabulkan Barca? Kita simak informasinya. Sudah sejak lama Neymar dan Felipe Coutinho berkawan akrab. Keduanya tampil bersama di ajang internasional bahkan saat masih junior bersama tim muda Brasil. Kenyataan inilah yang membuat Neymar optimis akan potensi yang dimiliki Coutinho. Di Barcelona, selain Neymar, ada Dani Alves, Adriano, dan Douglas. Saat diminta memberikan nama pemain Brasil lain yang mungkin layak diajak ke starting 11 Barca, Neymar menyodorkan sang sahabat. Bagi Neymar, Coutinho pemain brilian dan dirinya ingin bermain bersamanya di Barcelona. Karena Coutinho layak mendapatkannya. Meskipun berharap dapat tampil bareng bersama sahabat, namun Neymar tampaknya harus menunggu waktu lama. Pasalnya, Felipe Coutinho telah menjadi aset paling berharga bagi Liverpool sejak dibeli dari Internazionale pada musim panas 2013. Gelandang serang yang juga bisa beroperasi sebagai winger itu sudah tampil 108 kali untuk Liverpool dan mencetak 17 gol. Mustahil, The Red rela kehilangan Coutinho usai Luis Suarez bergabung ke Barcelona. Di Barcelona, stok untuk lini tengah atau winger sudah lumayan menumpuk. Memang, saat ini Rafinha Alcantara yang bisa dimainkan di dua posisi ini cedera, namun masih ada beberapa pemain muda yang menunggu untuk pentas ke tim utama, seperti Munir El Haddadi dan Sandro Ramirez.